datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara merubah bahasa di Telegram, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat Telegramnya Ko Tutorial tuh bahasa Cina atau Korea, ini Ko Tutorial nggak tahu, dan Ko Tutorial itu mau ganti ke bahasa yang Ko Tutorial tahu, yaitu bahasa Indonesia. Caranya mudah banget, guys. So, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka Telegram kalian. Nah, tampilan pertama Telegram kan akan seperti ini. Kalau kalian bingung cara merubahnya, kalian ikutin caranya Ko Tutorial, oke? Nah, setelah kalian buka Telegramnya, kalian pergi ke bagian pojok kiri atas ini yang ada garis tiga. Nah, ini kalian ketuk. Bentar, biar gini, biar kelihatan. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian gambar gear atau roda gigi ini, guys, yang ini. Kalian perhatikan gambar-gambarnya aja ya, tulisannya nggak perlu kalian perhatikan. Jadi kalian ketuk yang gambar gear. Setelah itu kalian scroll. Nah, bahasanya bahasa Korea semua kan. Nah, setelah itu kalian pilih yang ada gambarnya bola seperti ini, yang bola ada kotak-kotak di dalamnya. Kalian ketuk. Dan udah deh, kalian tinggal ganti bahasanya ke bahasa yang kalian tahu. Di sini Ko Tutorial taunya bahasa Indonesia, jadi kita pilih bahasa Indonesia. Dan udah deh, bahasa di Telegram kalian sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kita coba cek ya, di sini kalian bisa lihat bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye bye.